Podcast Inspiring the World. Sementara itu, mantan kekasih Mario Dandi, yaitu Amanda, akhirnya buka suara soal tuduhan jadi pembisik dalam kasus penganiayaan David Ozora. Lama dituduh jadi pembisik, Amanda yang pernah diperiksa sebagai saksi ini pun balik melaporkan Mario Dandi ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Bola panas kasus penganiayaan David Ozora terus bergulir. Yang terbaru, mantan kekasih Mario Dandi, Anastasia Amanda dan kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya. Amanda dan kuasa hukum melaporkan Mario Dandi, tersangka penganiayaan David Ozora dan kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik. Karena ini sudah terlalu tuduhan-tuduhan yang menyudutkan daripada Amanda dan sudah kita lihat ya kemana-mana. Untuk itu kami sebagai kuasa hukum menggunakan upaya hukum, hak hukum dari APA Amanda untuk melaporkan yang dilakukan oleh MDS melalui kuasa hukumnya dan kawan-kawan. Kami melaporkan mereka dengan laporan sementara ini ya fitnah dan pencemaran nama baik ya. Amanda menyebut tak ada pembicaraan mengenai AG ataupun David saat pertemuan antara dirinya dan Mario akhir Januari lalu. Udah bener-bener kayak temenan biasa, gak ada yang kayak hubungan spesial atau apa, aku gak ada sih. Berarti AG itu masih sering dibawa Mario juga gak waktu hangout bareng sama Amanda? Enggak, aku kurang... Kan beda komunitas. Gak tahu deh aku. Laporan dugaan pencemaran nama baik Amanda terhadap Mario sudah diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sementara, untuk membuktikan unsur perencanaan kasus penganiayaan David oleh Mario, polisi segera memeriksa 4 saksi penting, termasuk Amanda. Tim Liputan, Kompas TV.